Ngomongin soal kodok, kayaknya nggak afdol kalau nggak bahas tentang lompatannya. Kanisa, tolong bantu Otan lagi ya. Di tangan Kanisa sudah ada meteran untuk mengukur jarak. Selain itu, ada juga bendera untuk menandai setiap titik lompatannya. Are you ready? Ayo Sob, tunjukkan kemampuan kamu. Kok kamu malu-malu gitu sih? Malu sama Kanisa ya? Yap, dia sudah mulai melompat. Ya, lompatan kedua berhasil dia lakukan, teman. Langsung lompat lagi dia. Ayo Sob, sekali lagi. Dia kecapean sepertinya. Atau jangan-jangan kamu malu lompat depan kamera ya? Sekarang mari kita hitung jaraknya ya teman. Lompatan pertama berjarak 25 cm. Lompatan kedua 34 cm. Sementara lompatan terakhir hanya 21 cm. Jarak yang cukup jauh untuk ukuran tubuh sebesar itu.